Kemampuan supranatural dimilikinya sejak usia 3 tahun. Berbagai peristiwa mistis yang menyeramkan telah dialaminya. Apa yang membuat seorang remaja nekat berhubungan seks dengan anjingnya sendiri? 12 tahun, ia mencari kepuasan di pelukan puluhan pria asing. Bagaimana akhir perjalanan cintanya? Saksikan malam ini, hanya di Solusi. Selamat malam pemirsa. Sejak usia 3 tahun, ia dapat melihat hal-hal yang gaib atau wujud makhluk halus lainnya yang bergentayangan. Hingga dewasa, ia dibekali dengan berbagai macam ilmu hitam, seperti kekebalan tubuh dan ilmu hitam lainnya. Apa dampak yang dia hasilkan dengan mempelajari ilmu hitam tersebut? Kita saksikan kisah Lindyawati berikut ini. Saya memiliki kemampuan supranatural sejak umur 3 tahun. Saya mulai melihat hal-hal yang gaib. Waktu itu sore saya sedang disuapin sama kakak saya. Lalu saya melihat seorang nenek pakai baju hijau memegang batok dan tongkat gitu, jalan masuk ke dalam pohon. Pohon itu berlubang tengahnya. Jadi saya bilang, "Kak, itu ada nenek-nenek masuk ke dalam pohon." Nah, kakak saya lari ketakutan. Peristiwa-peristiwa mistis sering dialami Lindya sampai dia dewasa. Bahkan dirinya sering bermimpi aneh. Besoknya saya cerita ke kakak saya. Akhirnya kata kakak saya, "Kamu dipelet." "Ya udah kalau gitu nanti minggu depan kita ke Jakarta. Kamu diisi." Lindya dibekali ilmu untuk memagari diri. Dan tanpa disadari, dia memperhambakan dirinya kepada setan. Saat itu mengikuti ritual itu, saya dan kakak ipar saya dua itu ditutup dengan kain tujuh warna kepalanya. Ditutup di atas kepala kita, lalu di depan kita tuh ada tujuh macam minuman, tujuh macam kembang, dan tujuh macam kue. Dan tujuh macam air sumur, jadi dari tujuh sumur. Terus langsung kita disuruh ikutin Pak Dukun itu baca mantra. Sesudah ikutin baca mantra, disuruh minum air kembang, terus kita ditiup. Setelah acara ritual itu selesai, dukunnya bilang, "Sok atuh neng, tangannya dipanjangin, mau dites." Akhirnya waktu itu goloknya sempat kan di ayun, saya takut juga, tapi begitu ceras kena tangan, lo kok saya lihat tuh nggak apa-apa. Waktu itu saya sempat merem matanya, saya pinjamin mata gitu, kok nggak berasa. Dan emang nggak mempan, cuma ada garis merah aja di sini di tangan saya. Sekarang si Neng teh udah hebat, katanya udah nggak bisa dibacok, nggak bisa ditusuk. Jadi sekarang udah enak, kemana-mana juga udah nggak takut. Sejak saat itu emosi Lindya menjadi tidak terkontrol. Bahkan hal itu berdampak pada biduk pernikahan mereka yang selalu diwarnai pertengkaran. Orangnya temperamennya agak tinggi. Sejak kami menikah itu, kalau soal keributan rumah tangga udah sering. Dia bisa teriak-teriak gitu, kita dibentak-bentak begitu. Memang kelihatannya kesabarannya nggak ada. Jadi saya bilang temperamen tadi emosionalnya tuh nggak terkendali gitu. Jadi saya sering nekat, lalu saya suka membunuh diri. Jadi pikirannya kesel, sepertinya aduh enakan mati, mending mati aja deh mati. Jadi saya waktu itu sempat ini potong nadi. Saya sempat masuk ke dalam bak. Lalu saya sempat juga masuk dalam mobil, tutup rapet-rapet biar kekurangan oksigen, biar saya mati gitu. Tidak hanya suami, anak-anaknya pun menjadi korban keberingasan Lindya. Dalam hal emosi, kalau saya marah sama anak, itu saya bisa pukul habis, Mas Om. Pakai ikat pinggang atau pakai sapu, saya pukul sampai kulitnya itu bentar-bentar, bengkak-bengkak. Saya hajar sampai saya puas, sampai anak saya itu ketakutan. Waktu saya mukul gitu, saya berasa benci bener. Bahkan buah hati mereka yang masih balita tak luput menjadi sasaran kemarahan Lindya. Biasanya saya bekep itu kalau malam. Hampir semuanya empat-empatnya udah pernah saya bekep. Padahal waktu itu masih bayi, ada yang umur sebulan, ada yang umur lima bulan. Saya dengar dia nangis tuh saya pusing. Jadi dia misalnya nggak bisa tidur dari jam 8, padahal udah saya kasih susu. Nggak tidur-tidur, nangis. Terus udah digendong-gendong, diayun-ayun. Sampai jam 11 malam, akhirnya saya kesel. Kamu nggak bisa diam juga, akhirnya saya bekep mulutnya.
malah saya tengkurepin gitu mas, sampai dia nangis yang tambah kojor. Saya suka cubitin juga, ada suatu dorongan untuk membekap anak itu. Ada yang seperti menyuruh, udah bekap aja, pusingkan kamunya, udah bekap aja, bekap biar dia diam. Bertahun-tahun Lilia terikat dan diperhamba oleh kuasa gaib. Suami dan anak-anaknya menjadi korban. Sampai suatu ketika, Lilia mengikuti sebuah pertemuan ibadah karena ajakan seorang teman. Kebetulan di sini ada komsel. Jadi setelah beberapa kali teman saya datang ke rumah untuk ngajakin doa di situ, setelah saya datang, saya bilang, kok doanya seperti ini, berisik. Saya merasa nggak betah karena kayaknya kepala saya sakit. Tapi di hati saya merasa ada sesuatu yang beda. Hingga akhirnya minggu depannya lagi saya datang lagi. Lilia pun berterus terang tentang keterlibatannya dengan dunia mistis dan memutuskan hubungannya dengan dunia gaib. Pertama yang saya lihat itu waktu saya manifest kain terbang di sebelah kanan saya, warna hitam, warna merah, warna kuning, warna hijau, kain keluar semua. Lalu saya katanya sih, kata anak-anak saya juga, saya di situ teriak, saya menjerit, saya nangis, saya ngamuk, saya berguling-guling. Mama ya jadi kayak kerasukan gitu deh, jadi kayak ular, macan, burung. Jadi saya nggak tahu istri saya punya ilmu sebenarnya. Nah, sejak pelepasan itu saya melihat, baru saya tahu istri saya ternyata ilmunya banyak sekali. Salah satu dari hamba Tuhan itu bilang, ini nggak bisa kita tanganin kalau kita nggak panggil dukunnya. Ternyata dukunnya udah meninggal. Dan hamba Tuhan itu panggil, Pak Menin, ke saat ini kami putuskan ikatan perjanjian di alam roh dengan Linda. Saat ini tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan saat itu saya lihat Pak Menin ini datang membelakangi saya. Akhirnya Pak Menin itu hilang. Akhirnya setelah pelayanan pelepasan itu selesai, mas, saya mulai enak. Saya mulai berasa lega. Jadi saya panggil, Tuhan Yesus tolong masuk dalam hati saya. Sampai akhirnya saya merasakan suatu ketenangan yang luar biasa, suatu damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya merasa sukacita yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama hidup saya. Semua ilmu yang ada dalam dirinya telah dilepaskan. Kini, Lilia memiliki hidup yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Dulu tuh saya sama mama itu merasa kesel, nakal sedikit aja, dicubit, dipukul, disabet sampai merah-merah gitu. Kalau sekarang, sifat mama udah berubah, mama jadi orang yang baik. Ya karena sudah lain ya, saya kan lebih sabar, lebih care sama anak-anak. Sekarang dalam rumah tangga, dia suka cita, ya banyak mengalah, jadi ada gambaran bahwa dia memang ada perubahan. Dulu waktu pertama kali saya ketemu sama dia dengan masalahnya dia, itu saya cukup pusing. Sekarang yang saya lihat sudah semakin dewasa. Bedanya sama dulu itu sangat-sangat jauh sekali. Saya bilang Yesus itu adalah suatu sosok yang sangat ajaib. Jadi saat kita berseru, saat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dia akan datang. Saya sangat merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan sangat mengasihi saya. Saya berterima kasih karena Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Tuhan Yesus mau bersabar sampai saya bertobat, diselamatkan, dan Tuhan memakai saya. ...12 tahun ia mencari kepuasan di pelukan puluhan pria asing. Bagaimana akhir perjalanan cintanya? Nantikan sesaat lagi. Pemirsa, Mahda adalah seorang gadis muda yang mendambakan cinta sejati dari seorang pria bule. Namun dalam petualangannya mencari cinta itu, ia malah jatuh ke dalam pelukan banyak pria dan Mahda tidak pernah puas. Kepuasan seperti apa yang sebetulnya Mahda cari? Ini dia kisahnya.